بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Sesungguhnya Menuntut ilmu agama Adalah kunci segala kebaikan Seorang hamba tidak akan bisa menggapai kebahagiaan dan kebaikan apapun tanpa mempelajari ilmu agama kalau kita sedikit belajar ilmu agama maka sedikit pula kebaikan kita kalau kita tambah belajar maka akan bertambah pula kebaikan dan kebahagiaan kita dan kalau kita tidak belajar sama sekali Maka kita tidak bisa menggapai kebaikan apapun Ini makna hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Mayuridillahu bihi khairan Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki memiliki kebaikan, Allah jadikan dia memahami ilmu agama. Jadi, Kalau kita menghendaki kebaikan, maka kuncinya adalah belajar ilmu agama. Kita belajar sedikit, sedikit pula kebaikan kita. Kita tambah belajar, bertambah kebaikan kita. Kita tidak belajar sama sekali, tak ada pula kebaikan kita. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Shafi'i R.A., ketika beliau menjelaskan hadis ini wa mafhumul hadis an man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawa'id al islam wa ma yattasil bihi min al furu faqad hurimal khair mafhum hadis ini kata beliau barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din berusaha memahami agama yaitu tidak mempelajari kaidah-kaidah Islam, tidak pula cabang-cabangnya. Maka sungguh dia telah diharamkan untuk mendapat untuk mendapatkan kebaikan. Jadi, yang tidak belajar sama sekali, dia tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang-orang yang paling berilmu adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang paling mendalam ilmunya adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. yaitu para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Begitu pula para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama ahlu sunnah yang mewarisi ilmu para nabi dan rasul dan para sahabat maka kedudukan mereka yang paling tinggi di sisi Allah azza wa jalla sebab dengan ilmu maka menjadi lurus kehidupan seseorang Dengan ilmu menjadi kuat keimanannya. Dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, orang yang paling lurus dan paling kuat imannya serta paling baik ketakwaannya adalah yang paling berilmu. Dialah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian para nabi dan rasul yang lainnya kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam merekalah orang-orang yang paling kuat ilmunya maka mereka menjadi yang paling kuat imannya ibadahnya akhlaknya ketakwaannya kepada Allah oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis yang sudah sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barangsiapa menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama maka Allah akan mudahkan baginya Jalan masuk surga, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Inilah jemaah sekalian, jalan kemudahan masuk surga, belajar ilmu agama, dan kehadiran kita di tempat ini, di waktu ini, semoga termasuk. Sebab kemudahan kita semuanya, insya Allah, masuk ke dalam surga. Kalau kita datang, benar-benar ingin belajar, bersungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah. Belajar, kalau lagi belajar, jangan main HP, jangan tidur, jangan ngobrol. Perhatikan dengan baik. Ini jalan masuk surga. Harus serius, bukan main-main. Menuntut ilmu harus dengan kesungguhan, keseriusan. Demi pengagungan kepada Allah. Karena yang sedang kita bicarakan adalah wahyu Allah, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita hadirkan dalam hati kita pengagungan, pemuliaan agar menuntut ilmu menjadi jalan kemudahan masuk surga. Kenapa jemaah sekalian orang belajar ilmu agama menjadi jalan kemudahan untuk masuk surga? Minimalnya karena dua sebab. Karena dua sebab. Yang pertama, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang sangat agung. Amalan yang Allah cintai. maka kita melakukan amalan ini dengan penuh kesungguhan, keseriusan agar kita meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan amalan yang Allah cintai, maka dia akan mendapatkan cinta Allah. Dan menuntut ilmu termasuk sebesar-besarnya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan juga termasuk sebesar-besarnya pertolongan terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Jadi ini ibadah yang agung. Kita lakukan untuk taat kepada Allah dan untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta untuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu yang terbesar adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, kita jaga ilmu ini supaya tidak hilang. Kemudian kita amalkan dan kita sebarkan kepada orang lain. Itulah sebabnya menuntut ilmu amalan yang Allah cintai. Maka dengan itu insya Allah kita akan dimudahkan masuk surga. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena dengan menuntut ilmu, kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat, mana jalan yang lurus yang mengantarkan ke surga, dan mana jalan yang menyimpang yang menjerumuskan ke neraka. Dengan ilmu, kita ketahui ilmu bagaikan lentera yang menerangi jalan kehidupan kita. Kalau pada melentera maka kita tidak punya penerang sehingga ketika setan datang mendorong kita ke jurang itu sangat mudah karena kita nggak lihat jalannya bahkan setan mengatakan ini jalan yang benar padahal masuk ke jurang kita tidak tahu kita percaya saja karena kita tidak punya ilmu untuk menilai itulah sebabnya jamaah sekalian Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya yang sangat bagus Talbis Iblis. Saya sangat menyarankan membaca buku ini. Talbis Iblis ada terjemahannya. Beliau menyebutkan ratusan atau mungkin ribuan tipu daya iblis untuk menipu manusia dan menjerumuskan di dalam kesesatan banyak sekali beliau tulis di situ. Dan yang nomor satu, dari ratusan atau bisa jadi ribuan tipu daya iblis kepada manusia, nomor satu, yang utamanya, yang paling jitunya adalah memalingkan manusia dari ilmu. Ini nomor satu. Memalingkan manusia dari ilmu agama. Membuat manusia tidak mau belajar ilmu agama, atau malas-malasan ketika mempelajari ilmu agama karena ilmu adalah lentera hidup kita, jalan yang menerangi kehidupan kita. Maka, dengan ilmu kita kenal, yang ini benar, yang itu salah. Ini jalan ke surga, itu jalan ke neraka. Kalau tanpa ilmu, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, jemaah sekalian, banyak orang terjerumus dalam kesesatan, tapi dia mengira apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan, bahkan dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Mereka melakukannya dalam keadaan mereka menganggap ini adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya, sangat banyak mungkin sedikit contoh sebagian orang yang melakukan dosa syirik, berdoa kepada selain Allah, mengagungkan kuburan secara melampaui batas, sampai mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ketika mereka melakukannya, apa keyakinan mereka? Ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? Tentu mereka yakin ini perbuatan baik. Makanya mereka lakukan. Padahal itu adalah dosa terbesar, dosa syirik. Jadi inilah jemaah sekalian bahaya kebodohan. Sampai-sampai Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, Al-jahlu aslu kulli Kebodohan itu adalah pokok atau pondasi Segala keburukan, semua keburukan dibangun di atas dasar kebodohan. Jadi, inilah pentingnya kita menuntut ilmu agama. Nah, jemaah sekalian, permasalahannya, kenapa ada orang yang menuntut ilmu masih juga tersesat? Dia belajar Al-Quran, bahkan dia menghapal Al-Quran, dia menghapal hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak. Kenapa dia tersesat? Bahkan kalau kita baca biografi orang-orang sesat di zaman dulu itu para penghafal Quran, para penghafal hadis. Kaum Khawarij itu penghafal Quran. Pentolan-pentolan kesesatan itu banyak penghafal Quran, penghafal hadis. Seperti Ma'bad al-Juhani yang berbicara pertama sekali tentang pengingkaran terhadap takdir Allah. Jadi pencetus Al-Qadariyah itu bukan orang bodoh, orang cerdas. Wasil bin Atta yang mencetuskan Mu'tazilah itu muridnya Al-Hasan Al-Basri, gurunya imam besar di masa itu. Jadi jamaah sekalian, Kenapa ada orang menuntut ilmu, tapi tersesat? Jawabannya adalah karena menuntut ilmunya tidak mengikuti, menuju salaf. Metode para salaf, metode para sahabat, Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jemaah sekalian, di sini ada pelajaran yang sangat penting sekali. Hafalan terhadap Al-Quran dan Sunnah itu sangat bagus. Akan tetapi itu bukan sebuah jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran itu apa? Pemahaman yang mengikuti para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, sudah sering kita dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wasataftariqu ummati ala 73 firqah Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan Kulluha finnar illa wahidah Semuanya di neraka kecuali satu Semuanya tersesat hanya satu yang benar maana ana alaihi wa ashabi yang mengikuti aku dan para sahabatku memahami agama ini, mengamalkan agama ini. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itulah jaminan kebenaran. Walaupun kita hafal, tapi kita mencoba memahami sendiri, menakwilkan sendiri, maka itu adalah jalan kesesatan. Kalau tidak merujuk kepada pemahaman generasi salaf. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu jemaah sekalian di kesempatan ini Saya ingin membahas Dua Syarat utama Di dalam berguru Dua syarat utama di dalam berguru Ini termasuk kaidah Ahlus Sunnah kaidah ulama salaf di dalam memilih seseorang sebagai guru maka ada dua syarat yang harus terpenuhi pada orang tersebut karena jemaah sekalian kalau kita tidak mengikuti dua syarat ini maka kita akan salah memilih guru dan inilah di antara faktor terbesar manusia itu tersesat, karena salah memilih guru. Ini di antara faktor terbesar mengapa manusia tersesat, karena salah memilih guru. Bahkan, terkadang ada orang berhijrah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat bukannya kepada taat dan sunnah, tapi kepada syirik dan bid'ah. Ah. Kenapa? Karena gurunya, gurunya membimbing ke sana kepada syirik dan bid'ah. Ah. Jadi, dia bertobat, bukannya tambah selamat, tapi tambah sesat. Kenapa salah memilih guru? Oleh karena itu dalam berguru ada kaidah ahlus sunnah, ada kaidah salaf, yaitu harus melihat pada dua syarat. Syarat yang pertama, dia adalah seorang ahlus sunnah. Ini syarat yang utama. Dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Itu yang dimaksud Ahlus Sunnah Siapa itu Ahlus Sunnah? Yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Sesuai pemahaman salaf Pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Sebagaimana hadis tentang perpecahan umat Yang telah kita sebutkan tadi Ini yang disebut dengan Ahlus Sunnah Maka berguru itu kita harus pastikan guru kita ini adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Salaf. Itulah yang namanya Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang kita berguru dari selain Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Dari orang-orang yang memiliki pemahaman sesat Atau penafsiran yang menyimpang Yang berbeda dengan pemahaman salaf Mari kita lihat dalil-dalilnya Yang pertama Surat Ali Imran ayat ke-7 Surat Ali Imran ayat ke-7 Allah Azza wa Jalla berfirman فَأَمَّا فِي قُلُوبِهِمْ Adapun orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan. Fayat tabiuna mata minhu fitnah wa Maka mereka akan mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabi. Dalil-dalil yang mutasyabi. Apa itu dalil-dalil yang mutasyabih? dalil-dalil yang belum dipahami oleh orang banyak maka mereka cari dalil-dalil itu untuk mereka apakan ibtiga al fitnah untuk menyesatkan manusia dengan dalil subhanallah jemaah sekalian Al-Quran dan Sunnah seharusnya menjadi pedoman kepada kebenaran tapi orang yang sesat ini, dia bisa jadikan Al-Quran dan Sunnah untuk menjurumuskan manusia dalam kesesatan. Ini Allah ingatkan dalam Al-Quran. Dan juga mereka menyimpangkan atau membuat penafsiran yang menyimpang yang berbeda dengan pemahaman salaf. Ini makna surat Ali Imran ayat ke-7. Jadi ayat ini memberi peringatan kepada kita ada orang-orang seperti ini. Menyesatkan manusia dengan dalil. Itulah jemaah sekalian yang disebut dengan istilah syubhat. Kelihatannya benar. Ada dalilnya. Tapi ternyata dengan dalil dia menggiring orang kepada kesesatan. Kenapa bisa demikian? Karena dia tafsirkan, dia pahami dalil itu tidak sama dengan pemahaman salaf. Jadi jemaah sekalian, walaupun seseorang menggunakan ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan itu dia ajarkan manusia, tapi dia tidak pahami dengan pemahaman salaf, maka yang dia lakukan sebenarnya adalah menyesatkan bukan memberi petunjuk kepada kebenaran tapi menyesatkan jadi hati-hati tidak semua orang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah berarti dia benar kita lihat dulu bagaimana dia memahaminya sebagai contoh jemaah sekalian tadi malam saya bahas syubhat gulat sufia orang-orang sufi ekstrim subhanallah mereka sampai pada tingkat kekufuran apa kekufurannya mereka mengatakan kalau sudah jadi wali sudah sampai tingkat hakikat atau makrifat sudah tidak wajib lagi mengamalkan syariat, dan mereka punya dalil. Dalilnya apa? Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi masalam dalam surat Al-Kahfi ini sudah tingkat kufur, tapi punya dalil, loh. Mereka berdalil dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi. Apa mereka bilang? Nabi Khidir adalah wali Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi wali lebih tinggi daripada nabi. Makanya, Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa Alaihissalam. Berarti, kalau kita sudah jadi wali, kita tidak harus terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganggap wali menjadi lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Itu gulat sufi ya, sampai seperti itu. Wali bisa sampai tingkatan menjadi lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW, karena Muhammad SAW itu baru tingkatan syariat. Mereka sudah hakikat atau makrifat, sudah jadi wali, dan jemaah sekalian, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Ini kufur. Kalau ada orang berkeyakinan dia sudah jadi wali, sudah sampai tingkat hakikat, tidak wajib mengamalkan syariat, tidak harus sholat, tidak harus puasa, tidak harus zakat, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa jemaah sekalian? Pertama, ini pengingkaran terhadap syariat, pengingkaran terhadap Al-Quran, pengingkaran terhadap hadis Nabi SAW, kemudian yang kedua, pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia? Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Jadi kalau mereka mengatakan sudah jadi wali, tidak harus lagi menjalankan syariat Muhammad SAW alaihi wasallam berarti mereka mengingkari ayat ini berarti mereka mengingkari kerasulan Muhammad SAW alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh umat manusia makanya orang-orang liberal itu mereka suka dengan ajaran sufi tasawuf karena mereka juga punya keyakinan yang sama syariat Muhammad SAW alaihi wasallam hanya berlaku di Arab atau hanya berlaku di zaman beliau di Nusantara sudah nggak berlaku lagi atau zaman ini sudah harus direvisi kata mereka tidak berlaku lagi jadi mirip antara Sufia dengan liberalisme jadi ini kekufuran jemaah sekalian tapi ternyata mereka punya dalil kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa di dalam surat Al-Kahfi yaitu Nabi Khidir kata mereka adalah wali, jadi karena wali lebih tinggi daripada nabi, maka beliau lebih tinggi daripada Nabi Musa, sehingga beliau tidak terikat dengan syariat Nabi Musa Alaihissalam. Beliau membunuh anak kecil, dan Nabi Musa Alaihissalam marah. Protes beliau melubangi kapal, dan Nabi Musa Alaihissalam marah. Nabi Musa menyalahkan, "Ini jemaah sekalian, dalil mereka: bagaimana membantah syubhat ini? Ada empat jawaban: membantah syubhat ini. Yang pertama, kita katakan kepada mereka, 'Nabi Khidir alaihissalam, beliau menerima wahyu, beliau membunuh anak itu karena mendapat wahyu dari Allah, beliau melobangi kapal karena mendapatkan wahyu dari Allah,' dan Allah berfirman, 'Beliau mengatakan...'" Wa ma an amri, aku melakukan itu bukan dari keputusanku, melainkan wahyu yang Allah berikan. Sementara kalian sekarang mengaku sudah hakikat marifat dapat wahyu dari mana? Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kita katakan kepada mereka. Nabi Khidir itu katakanlah dia bukan nabi. Kenapa beliau tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam? Karena beliau bukan termasuk umat Nabi Musa alaihissalam. Karena nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Dan beliau bersabda, Kanan nasu kāna an-nabiyyu yubatsu ila qaumihi khassatan wa ila Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja dan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi tidak masalah kalau Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa AS Namun umat zaman ini wajib tunduk kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik, ternyata Nabi Khidir pun tidak menyelisihi syariat Nabi Musa alaihissalam. Buktinya apa? Nabi Musa alaihissalam menyalahkan Nabi Khidir karena belum tahu alasannya. Setelah beliau menjelaskan alasannya, ini perintah Allah. Allah memerintahkan untuk membunuh anak itu karena anak itu kalau dewasa akan menjadi musibah dan malapetaka bagi ayah dan ibunya maka Nabi Musa alaihissalam tidak lagi menyalahkan Nabi Khidir. Kenapa beliau melubangi kapal? Ini perintah Allah. Karena ada raja yang suka mencuri kapal masyarakat. Mencuri kapal orang. Jadi beliau melubangi kapal itu tapi nggak sampai tenggelam. Hanya dikasih cacat supaya raja itu tidak tertarik. Maka Nabi Musa alaihissalam tidak lagi menyalahkan. Nabi Khidir alaihissalam Jadi yang sebenarnya Nabi Khidir pun tidak melawan syariat Nabi Musa alaihissalam Ini jawaban yang ketiga Jawaban yang keempat Mereka bilang Nabi Khidir adalah seorang wali Maka pendapat yang benar Ini pendapat mayoritas ahlus sunnah Mayoritas ulama ahlus sunnah Beliau adalah seorang nabi Bukan sekedar wali Buktinya apa? Beliau menerima wahyu tentang perkara gaib. Dan Allah telah menegaskan di surat Al-Jin ayat ke-26 bahawa yang menerima wahyu tentang perkara gaib itu hanya para rasul. Alimul ghaibi falayudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada rasulin. Allah yang Maha tahu perkara gaib, Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Jadi beliau bukan sekedar wali, tapi beliau seorang nabi dan rasul. Buktinya apa? Beliau diberikan wahyu tentang perkara gaib. Iya. Jadi ini bantahan syubhat. Syubhatnya satu, membantahnya capek juga. Iya. Ini bahaya syubhat. Iya. Maka lihat di sini jemaah sekalian. Mereka berdalil dengan ayat, tapi menyesatkan orang. Inilah yang Allah maksud dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Dan hadis ini atau ayat ini, ada hadis yang menerangkan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah s.a.w. bersabda. Idza ma minhu Kalau kamu lihat ada orang-orang seperti ini yang mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih untuk menyesatkan manusia maka mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat ini dalam surat Ali Imran ayat ke-6 Afwan ayat ke Lalu apa pesan Nabi SAW alaihi wasallam kalau kita ketemu orang seperti ini? Fahdharuhum, jauhi mereka. Mendekat pun tak boleh. Apalagi dijadikan teman karib. Apalagi dijadikan pasangan hidup. Apalagi dijadikan sebagai guru untuk membimbing ke surga. Bagaimana bisa? Rasulullah SAW melarang kita mendekatinya. Jadi, ini adalah dalil surat al-Imran ayat ke-7 dan hadis yang menafsirkannya: larangan kita berguru kepada orang yang tidak mengikuti, manhajus salaf dalam memahami ayat-ayat dan hadis. Kecuali kalau kita mau tersesat, ya silahkan, silahkan berguru kepada siapapun kalau pingin tersesat. Jadi, ini ayat yang melarang kita. Ayat yang lain jemaah sekalian, surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَدَ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِئْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُدُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain kalau kamu duduk bersama mereka kamu kalau begitu sama dengan mereka ayat yang semisal surat Al-An'am 68 ayat 68 surat Al-An'am ayat 68

maka berpalinglah dari mereka Sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain Kalau setan membuat kamu lupa Sehingga kamu duduk bersama mereka Maka jangan lagi kamu duduk setelah kamu ingat Jangan lagi kamu duduk bersama orang-orang yang zolim tersebut Surat Al-An'am ayat 68 Jamaah ya sekalian ini dua ayat larangan duduk-duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud mempermainkan ayat Allah? Imam Ash-Shawqani rahimahullah dalam tafsir beliau Fathul Qadir menyebutkan dua makna. Yang pertama, menghinakan. Merendahkan. ayat-ayat Allah atau dijadikan bahan tertawaan, bahan lawakan, bahan stand up komedi. Dan ini hukumnya adalah kufur. Sebagaimana juga dalam surat At-Taubah ayat 65 66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah Dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya, kalian memperolok-olok, mempermainkan, menjadikannya bahan candaan, tidak usah kalian cari alasan. Walaupun main-main, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini makna yang pertama, dan hukumnya adalah kufur. Orang yang mempermainkan, menghina, merendahkan, menertawakan ayat-ayat Allah atau Allah itu sendiri, atau Nabi Muhammad SAW, atau hadis-hadis beliau. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna yang kedua kata Imam Ash-Shaukani rahimahullah, yang dimaksud memperolok-olok atau mempermainkan ayat-ayat Allah adalah menafsirkan ayat itu semau mereka. Suka-suka mereka saja. Tidak merujuk kepada pemahaman yang benar, kepada pemahaman salaf tapi sesuai dengan akal mereka saja, sesuai dengan perasaan mereka. Tidak kembali kepada penafsiran para ulama salaf. Ini makna yang kedua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk duduk-duduk bersama mereka. Dan perhatikan ancamannya. Innakum idham mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu sama dengan mereka. Jadi itu ancamannya. Walaupun kita tak setuju dia menakwilkan ayat salah. Kita tak setuju, tapi kita duduk di situ. Berarti kita apa namanya? dihukumi oleh Allah sama dengan mereka. Kecuali kalau kita datang di situ untuk membantah mereka. Kalau kita diam-diam saja, maka innakum mitluhum kata Allah. Kamu kalau begitu sama dengan mereka. Dan juga ada mudarat lain, jemaah sekalian. Ada mudarat lain, mudarat yang paling besar adalah kita bisa terpengaruh tersesat. Ini mudarat yang paling besar. Di samping kita terancam dihukumi oleh Allah sama dengan mereka, maka ada mudarat lain kita bisa tersesat, kita bisa terpengaruh kalaupun kita nggak terpengaruh, mungkin kita sudah tahu itu salah, sehingga kita tidak terpengaruh, masih ada lagi mudarat lain. Kehadiran kita di majelis seperti itu, atau sebaliknya orangnya yang menyimpang itu, yang menafsirkan tidak sesuai pemahaman salaf, kita undang dia di tempat kita, sama saja kita menolong dia untuk menyebarkan kesesatan. Karena kalau kita hadir, dia tambah semangat. Apalagi kita undang, kita datangkan di tempat kita. Sama saja, kita menolong dia, menyebarkan kesesatan tersebut. Kemudian, mudarat yang lainnya lagi adalah kita bisa membuat orang lain tertipu, karena terkadang ada orang menghadiri satu majelis karena melihat kehadiran kita. Ya, ada orang yang mengenal kita, suka belajar sunnah, lalu kita datang di satu majelis. Dia pun bisa berkesimpulan, berarti itu majelis sunnah, karena sahabat saya itu datang, dia pun ikut hadir. Ternyata itu majelis yang menjerumuskan dia dalam kesesatan. Jadi, kita menjerumuskan orang dalam kesesatan tanpa kita sadari, maka banyak mudarat. Banyak mudarat bukan hanya sekedar kita ikut menyimpang, ikut tersesat, tapi masih ada mudarat-mudarat lain. Ketika kita hadir duduk di majelis ilmu yang tidak membawa kita kepada pemahaman salaf, atau kita mengundang di majelis kita orang yang menyampaikan ilmu tapi dia tidak memahami dengan pemahaman yang benar, dia jelaskan bukan sesuai pemahaman salaf, maka dia masuk dalam ayat ini orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, tidak sepantasnya kita duduk belajar kepadanya. Iya. Satu lagi jemaah sekalian, dalil dari hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Umayyah Al-Jumhi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir begitu pula Imam Ibn Al-Mubarak di dalam Az-Zuhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna min asyrati sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat ilmu itu diambil dari orang-orang yang kerdil atau orang-orang kecil Ini hadis berupa celaan di antara tanda-tanda kiamat. Ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Jemaah ya sekalian, apa makna orang-orang kecil di sini? Memiliki dua makna. Makna yang pertama, sebagaimana ditafsirkan sendiri oleh Imam Ibnul Mubarak, kata beliau al asagir ahlul bidah yang dimaksud orang-orang yang kecil itu adalah ahlul bidah orang-orang yang berbuat bidah ah dalam agama dan ketahuilah bidah ah yang paling buruk bidah ah dalam akidah dan pemahaman seperti menakwilkan sifat-sifat Allah ini bidah ah dalam akidah menakwilkan sifat-sifat Allah sehingga keluar dari maknanya yang sebenarnya yang tidak pernah ditakwilkan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak pula oleh para sahabat beliau bukan sekedar bid'ah dalam amalan selamatan kematian dan lain-lain bid'ah yang lebih berbahaya adalah bid'ah dalam akidah maka ini tanda-tanda kiamat yang dicela oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam ini makna yang pertama, makna yang kedua yang dimaksud. Orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang bodoh, tidak mendalami ilmu agama, lalu dijadikan sebagai guru, dan ini banyak kita lihat hari ini. Orang-orang yang tidak paham ilmu agama tidak ada riwayatnya dia mendalami ilmu agama, tapi dia dijadikan sebagai guru, dianggap ustadz, dianggap kiai besar, dianggap ulama. Maka ini adalah tanda-tanda kiamat yang dicela oleh Rasulullah SAW, sekaligus ini pembahasan syarat yang kedua. Tadi saya katakan dua syarat dalam berguru, yang pertama kita pastikan guru kita ini adalah ahlus sunnah menafsirkan memahami ayat dan hadis sesuai pemahaman ahlus sunnah wal jamaah yang kedua dia memang ahli dalam ilmu agama dia mendalami ilmu agama dalilnya apa di antaranya surat an-nahl ayat 43 Allah azza wa jalla berfirman fasalu ahla dzikri in la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu zikir. Orang yang mengetahui, yaitu para ulama. Para ahli di bidang ilmu agama. Kalau kamu tidak tahu. Dan juga hadis yang barusan kita bahas. Rasulullah SAW mencela di antara tanda-tanda kiamat ilmu diambil dari orang-orang yang kecil penafsiran yang kedua orang-orang bodoh tidak mendalami ilmu agama, dan ini juga sesuai akal sehat kita. Kalau sakit, kita datang ke dokter yang betul-betul ahli. Kalau kita sakit jantung, kita datang ke dokter jantung. Itu dalam ilmu dunia, kita tidak pergi kepada insinyur teknik, bahkan kita tidak pergi kepada dokter umum. Atau dokter ahli yang lain, bukan ahli jantung. Kita cari ahli jantungnya itu hanya dalam ilmu dunia, padahal kalau kita salah resep karena salah dokter yang hancur hanya tubuh kita, yang rusak hanya jasad kita. Tapi kalau kita salah berguru, yang rusak akidah kita, yang rusak iman kita, ibadah kita itu lebih berbahaya jemaah sekalian daripada rusak jasad kita. Jadi ini sesuai dengan akal sehat. Maka mari kita lihat juga ucapan-ucapan para ulama dalam berguru. Imam Malik rahimahullahu taala berkata, "La ilm an arba'atin." Tidak boleh diambil ilmu dari empat orang tidak boleh berguru kepada empat jenis manusia. Yang pertama, safihun, mu'linus safah, orang bodoh, yang jelas memperlihatkan kebodohannya. Orang bodoh, bukan orang yang berilmu. Yang kedua, wasahibu hawan yad'u ilaih, pengikut hawa nafsu, yang mengajak kepada hawa nafsu tersebut sohibu hawan, pengikut hawa nafsu, itu nama lain daripada ahlul bid'ah. Ah. Ahlul bid'ah ah juga disebut ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Yang ketiga, warajulun ma'rufun bil kadhib fi ahadithin nas wa in kana la rasul sallallahu alaihi wasallam seseorang yang dikenal suka berdusta dalam pembicaraan manusia walaupun dia tidak berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenal dia suka berdusta, tidak pantas diambil ilmunya. Karena kita khawatir orang ini bisa jadi berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia nggak peduli hadis ini sahih atau tidak. Jadi ini juga masuk dalam orang yang tidak lurus manhajnya. Juga masuk dengan orang yang bodoh. Masuk dalam kategori orang yang bodoh tidak mengerti hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam mana yang sahih mana yang tidak kemudian yang keempat kata beliau warajulun lahu fadlun wa salahun, la ya ma bihi. tidak boleh mengambil ilmu dari seseorang yang memiliki keutamaan dan kesolehan akan tetapi dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan maksudnya dia memang ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmu. Dia ahli ibadah, tapi dia bukan ahli ilmu juga tidak pantas dijadikan sebagai guru. Namun, masyarakat kita kan lihat dia rajin sholat, kemana-mana pakai peci, atau pakai surban, pakai gamis jenggot panjang, mereka pikir itu sudah ulama. Belum tentu. harus kita lihat dulu seperti apa keilmuannya. Jangan hanya lihat dia ahli ibadah. Baik. Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, Wal mihnatu fil islami bid'atun. Suka menguji-nguji orang dalam Islam, itu adalah bida'ah. Itu adalah bida'ah. Artinya jemaah sekalian kita harus menyikapi orang tersebut sesuai dengan zohirnya. Kalau kelihatan dia sunnah, kita anggap dia ahlu sunnah. Jangan kita menguji-nguji dia. Wa ammal Akan tetapi kata beliau, hari ini, hari di mana beliau mengucapkan ini, perlu diuji seseorang dengan sunnah. Maksudnya kita jangan lagi melihat penampilan zahir saja. Akidahnya bagaimana orang itu? Akidahnya bagaimana? Liqaulihi karena ulama salaf mengatakan inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu. Ini diriwayatkan dari banyak ulama salaf dari Imam Malik, dari Imam Ibn Sirin dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, "Wala taqbalul hadis illa mimman taqbaluna asyhadah." Maka jangan kalian menerima hadis kecuali dari orang yang kalian terima persaksiannya, orang yang jujur. Fananzur fa in kana sahibus sunnatin lahu Lahu ma'rifatun kutibat anhu katabtu anhu wa illa taraktuhu maka kita lihat kata beliau apabila dia adalah shahibul sunnah pengikut sunnah lahu ma'rifah dan juga punya ilmu bukan sekedar dia pengikut sunnah dia harus juga punya ilmu Sodukun dia juga jujur, bukan pendusta. Kata betul Anhu, aku pun menulis hadis darinya. Wa illa torok kalau tidak aku tinggalkan dia. Ya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Penjelasan penjelasan para ulama yang intinya kembali kepada dua hal ini. Pertama dia ahlus sunnah, yang kedua dia ahli ilmu. Walaupun ahlus sunnah, ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu juga tidak cocok dijadikan sebagai guru. Iya. Yeah. Dan jemaah sekalian, sebagai penutup pembahasan kita, ingin saya ingatkan di sini, termasuk yang dilarang oleh para ulama ahlus sunnah adalah berguru kepada ahlul kalam. Orang-orang yang mendalami ilmu kalam. Ilmul kalam itu sebenarnya definisinya bagus, tapi faktanya nggak seperti itu. Ibnu Khaldun dan Ibnu Khaldun bukan seorang ulama. Ibnu Khaldun bukan seorang yang dikenal dijadikan rujukan dalam ilmu syar'i. Dia seorang adib. Seorang yang pandai dalam bahasa Arab, pandai dalam sejarah. Tapi untuk dijadikan rujukan dalam ilmu syar'i, dia masih belum cocok. Makanya kita jarang kita dapatkan para ulama menjadikan Ibnu Khaldun sebagai rujukan dalam ilmu syar'i. Iya. Definisi yang beliau sebutkan tentang ilmu kalam itu sangat bagus. Tapi faktanya nggak seperti itu. Beliau mengatakan, Ilmun, Ia tadammanul hijaj minal aqaid, Ilmun, yatadammanul hijaj anil aqaid, Al-imaniyah bil adillati al-aqliyah. Ilmu, Yang mencakup, Hujah-hujah, Tentang akidah keimanan, Dengan dalil-dalil akal, jadi, tujuan ilmu ini menggunakan dalil akal untuk menguatkan keimanan dan untuk membantah orang-orang yang menyimpang. Tapi faktanya tidak demikian. Ilmu ini bukan menguatkan keimanan, malah merusak keimanan. Kalaupun ada yang sebagian membela Islam, tapi lebih banyak yang merusak Islam lebih banyak yang merusak Islam. Maka mari kita lihat nasihat-nasihat para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah yang dikenal dengan keilmuannya terkait dengan ilmu kalam. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Beliau ditanya, ma taqulu nas min al-kalam fil a'rad wal ajisam. apa pendapatmu tentang apa yang diada-adakan oleh manusia yaitu al-kalam pembicaraan tentang al-a'rad dan al-ajsam ini pembicaraan yang tenggelam padanya orang-orang ahlul kalam tentang al-a'rad dan al-ajsam dan lain-lain. Fakal, maka beliau menjawab, Makalatul falasifah, itu adalah ucapan-ucapan para filosof. Mereka adopsi dari para filsafat, ahli filsafat Yunani. Itu bukan dari Nabi dan para sahabat. Ilmunya ahlul kalam itu, yang mereka sibuk dengannya, mereka ambil dari para ahli filsafat Yunani. Bukan dari salaf. Lalu beliau mengatakan, Alaika bil athar wa tariqatis salaf. Hendaklah yang engkau ikuti adalah athar, dalil. Dan jalan salaf. Wa iyaka wa kulla muhdathatin fa innaha bida'atun. Dan jauhilah oleh engkau setiap muhdathah. yang baru dalam agama karena itu adalah bid'ah. Ah. Jadi Imam Abu Hanifah rahimahullah melarang. Imam Malik rahimahullah Imam madhab yang kedua Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi diriwayatkan oleh Al-Harawi di dalam kitabnya Zammul Kalam Qala Abdurrahman bin Mahdi Rahimahullah taala berkata tu ala Malik wa indahu rajulun yas'alu anil Quran Aku masuk menemui Imam Malik dan ketika itu ada seseorang bertanya tentang Al-Quran. Fakal maka Imam Malik berkata kepadanya, La an laka min ashabi Amr bin Ubaid. Mungkin engkau ini termasuk muridnya Amr bin Ubaid, termasuk ulama ahli kalam Amr bin Ubaid. Kata Imam Malik, La anallahu Amran. Semoga Allah melaknat dia. Fa innahu betada ahadhil bidah min kalam karena dia telah berbuat bid'ah al-kalam ini. Walaukan al-kalam ilman, la fihi sahaba tabi'un, kama fil ahkam Seandainya ilmu kalam itu betul-betul ilmu, tentu sahabat dan tabi'in akan mendahului kita. Sebagaimana mereka telah berbicara tentang hukum-hukum dan syariat-syariat. Walakinnahu batilun yadullu ala batilin Akan tetapi ilmu kalam itu batil Yang menjerumuskan kepada kebatilan Ini Imam Malik Al-Imamu Syafi'i rahimahullah Imam besar ahlu sunnah Ucapan-ucapan beliau tentang ilmu kalam itu sangat banyak Celaan-celaan beliau Di antaranya beliau pernah mengatakan la an kalau seseorang tertimpa musibah yaitu terjerumus dalam dosa-dosa yang Allah haramkan selain syirik itu masih lebih baik daripada terjerumus dalam ilmu al-kalam jadi dia minum khamar berjudi makan riba masih lebih baik kata Syafi'i daripada dia belajar ilmu kalam fa ini wallahi talatu min ahlil kalam ala karena sesungguhnya aku telah dapatkan dari para ahlul kalam itu sesuatu yang aku tidak mengira ada orang muslim mengucapkan itu ucapan ucapan kekufuran kepada Allah azza wajalla menafsirkan menakwilkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah semau mereka. Tidak merujuk kepada pemahaman salaf. Ini Syafi'i rahimahullah. Riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Al-Harawi dalam Zamul Kalam. Al-Syafi'i rahimahullah berkata, Hukmi fihim, hukma Umar fi sabiq. Menurutku, Hukuman untuk ahlul kalam, seperti hukuman yang, ditetap, yang ditetapkan Umar kepada sobik, pernah dengar kisahnya sobik? Ini sobik adalah orang yang di masa Umar mirip seperti ilmu kalam yang datang berikutnya, memperdebatkan Al-Quran, berbicara tentang mutasyabihul Quran, maka dipanggil oleh Umar. Dan dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah, dipanggil lagi, dipukul lagi beberapa kali sampai akhirnya dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya sudah tobat." Hukumannya Umar dipukul, kemudian Umar memulangkan dia ke negerinya, lalu menulis surat kepada gubernur di negerinya yaitu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia tidak boleh bermajelis dengan kaum muslimin. Dilarang dia untuk bermajelis dengan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh duduk bersamanya. Makanya disebutkan ketika dia datang di satu majelis, kaum muslimin pun bubar meninggalkan dia dan mereka mengatakan ingat pesan Amirul Mukminin ini hukumannya Umar. Dihukum, ditambah dia tidak boleh bergaul dengan kaum muslimin. Iya. Yeah. Jadi, ini pendapat Imam Syafi'i. Seperti yang dilakukan oleh Umar. Di, di, riwayat yang lain, juga masih diriwayatkan oleh Al-Harawi dalam Zamul Kalam. Al-Syafi'i berkata, Hukmi fi ahlil kalam, ayud rabu bil jarid wayu jelasu alal ibil. Ini mirip seperti yang dilakukan Umar. Menurutku hukuman untuk ahlul kalam kata asyafi'i dipukul dengan pelepah kurma, dinaikkan ke atas onta, wayu taufu bihim fil ashair wal kabail, lalu dibawa keliling biar dilihat oleh orang-orang, wayuna da alaihim dan diumumkan kepada orang-orang Hada jaza'u man tarakal kitab wa sunnah wa akbala ala al-kalam. Inilah balasannya orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah berpaling kepada ilmu al-kalam. Ini hukuman yang harus diberikan oleh pemerintah kepadanya. Baik. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad. Imam besar Ahlu Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau mengatakan la tujalisu ahlal kalam wa in dhabbu anis sunnah jangan kalian bermajlis dengan ahlul kalam walaupun mereka membela sunnah ya irhamukallah ini menunjukkan kepada kita mungkin ada ahlul kalam membela sunnah membela Islam tapi tetap ulama melarang kita duduk ber belajar kepadanya. bermajelis dengannya. Walaupun mungkin saja mereka terkadang membela Islam. Karena orang-orang sesat itu kan bertingkat-tingkat. Ya? Dan semua kelompok sesat umumnya itu membela sunnah membantah syiah. Kalau membantah syiah mereka menjadi ahlu sunnah. Tapi tetap ulama salaf melarang kita belajar kepada mereka. Baik. dalam riwayat yang lain Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata La yuflihu sahibu kalamin abadan Wala takadu tara ahadan nazara fil kalam Illa wa fi qalbihi dagal Tidak akan beruntung Ahlul kalam itu selama-lamanya Dan Setiap engkau melihat seorang yang berbicara tentang ilmu kalam, tidak ada yang kamu lihat kecuali di hatinya ada penyimpangan, ada kesesatan. Jadi, ini penyebab munculnya kesesatan di hati seseorang, yaitu ilmu kalam. Dalam riwayat yang lain, beliau menegaskan ulama-ul kalam, "Zanadikah?" para ulama ahli kalam itu adalah zanadiqah, orang-orang sesat. Terakhir jemaah sekalian tentang ahlul kalam ini. Ada nukilan ijma dinukil oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. sebagaimana dalam Jami'u Bayanil Ilmi juz kedua halaman 96 Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala berkata Ajma'a ah, ahlul fikhi wal athar min jami'il amsar telah sepakat ahli fikih dan athar maksudnya ahlu sunnah dari seluruh negeri anna ahlal kalam ahlu bidain wa zaigin bahwasanya ahlul kalam itu adalah ahlul bidah dan ahlu zaig orang-orang sesat sepakat dinukil kesepakatan ini oleh Imam Ibn Abdul Bar wala yu'addun wala yu'adduna indal jami fi jami'il amsar fi tabaqatil ulama dan mereka tidaklah dianggap menurut seluruh ulama ahlu sunnah di seluruh negeri sebagai bagian dari para ulama mereka tidak di dikategorikan sebagai ulama wa innamal ulama ahlul athar wal fiqhi ulama itu hanyalah ahlul athar wal fiqh ahlu sunnah mak maksudnya ahlul athar itu nama lain daripada ahlu sunnah wal fikh, punya pemahaman yang benar al fiqh itu artinya al fahmu punya pemahaman yang benar wa fihi bil itqan wal maiz wal fahmi dan ulama itu bertingkat-tingkat dalam penguasaan keistimewaan keutamaan dan pemahaman tapi mereka haruslah dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah ya jadi sepakat menurut Imam Ibnu Abdul Bar beliau telah menukil kesepakatan dari ulama seluruh negeri bahwa ahlul kalam bukan termasuk ahlul ilmi. Mereka adalah ahlul bid'ah, bukan termasuk ulama. Iya. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan tiga tingkatan ahlul kalam, tiga tingkatan mereka. Tingkatan yang pertama al-jahmiyah, ini yang paling parah yang menafikan semua nama dan sifat Allah. Semua nama dan sifat Allah. Mereka nafikan. Tingkatan yang kedua adalah Al-Mu'tazilah. Mereka menafikan sebagian sifat Allah. Kalau jahmiah semuanya mereka ingkari. Kemudian tingkatan yang ketiga, yang paling rendah adalah al-ashairah. Mereka juga hanya menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian yang lain. Jadi ini tiga tingkatan ahlul kalam. Yang pertama yang paling parah, al-jahmiyah. Baik, maka ini termasuk yang tidak boleh diambil ilmu darinya atau tidak boleh dijadikan sebagai guru. Jadikan sebagai guru dari kalangan ahlul sunnah yang berilmu. Baik. Jemaah ya, sekalian, mungkin ini sebagai pedoman kita dalam menuntut ilmu agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan atau membantu tersebarnya kesesatan. Ingat, bukan sekedar kesesatan yang kita hindari, tapi juga menghindari menjadi penolong terhadap kesesatan tersebut. Ya. Yeah. Barangkali sampai sini ada pertanyaan, saya persilakan.

Jadi Baik. Baik. Kita 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 berbur, ya. Kita kita berbur, kita berbur. Jadi beliau bertanya tentang orang-orang yang menimbulkan keributan dan perpecahan. Di kalangan Ahlus Sunnah, dengan saling mencela, mentahdir antara satu dengan yang lainnya. maka jemaah sekalian, kalau kita lihat seseorang menimbulkan bahaya terhadap Ahlus Sunnah, bahaya besar terhadap dakwah Ahlus Sunnah, maka kaidah syariat mengatakan menjauhi kemudaratan itu lebih baik daripada mendapatkan manfaat darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ini kaidah syariat jadi kalau faktanya ada seseorang yang membuat dakwah ahlus sunnah dimusuhi masyarakat Bukan karena dia mengajarkan Tauhid dan Sunnah lalu mereka musuhi, bukan Ternyata karena akhlaknya yang buruk Atau menimbulkan perpecahan di kalangan ahlus Sunnah Sehingga dakwah ahlus Sunnah menjadi lemah Maka menghindari mudarat lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat darinya Walaupun dia mengajar Sunnah, tapi dia memberi mudarat yang besar Maka hendaklah kita jauhi dia untuk sementara waktu Iya, karena ini sangat berbahaya. Jadi barangkali seperti itu, wallahu alam. Ilmu apakah yang perlu diprioritaskan oleh para wanita muslimah? Ilmu tauhid. Baik muslim maupun muslimah sama-sama harus memprioritaskan ilmu tauhid bagaimana mentauhidkan Allah dalam uluhiyah yang paling utama kemudian dalam rububiyah dan alasma wa sifat sebagai contoh mempelajari kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah kemudian ilmu akidah secara umum terutama yang terdapat dalam rukun iman yang enam beriman kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi, hari akhir, dan qada dan qadar. Ini yang utama dipelajari sama bagi muslim maupun muslimah. Yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang ibadah kita sehari-hari. Terutama sholat lima waktu dan untuk sholat harus berwuduk dengan benar kalau nanti masuk bulan Ramadan berarti ilmu tentang puasa zakat fitri kalau kita mau umrah ilmu tentang umrah kalau wanita itu mau menikah ilmu menjadi wanita istri soleha karena itu yang harus dia praktekkan setiap hari dia harus tahu hak-hak suami ini yang kedua kalau kita mau berbisnis, tahu ilmu tentang bisnis. Menurut syariat. Ilmu yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, ilmu tentang adab mulia, akhlak mulia. Contohnya pelajari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Bagaimana berakhlak kepada orang tua, kepada tetangga dan seterusnya, sampai kepada hewan pun bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Yang kelima, tahsin, tajwid, dan tahfidul Quran. Ya. Bolehkah belajar Al-Quran tadarus dan menghapalnya dengan guru yang belum bermanhaj salaf. Kalau ada yang bermanhaj salaf, kenapa harus yang tidak bermanhaj salaf? Jadi kalau ada yang bermanhaj salaf ya nggak boleh. Dan seringkali jemaah sekalian, orang yang menyimpang itu masuk dari hal-hal seperti itu, dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Kemudian mereka mulai masukkan penyimpangannya sedikit demi sedikit. Sebagian ulama mengatakan, kalau tidak ada guru yang bermanhaj salaf sama sekali, maka boleh dengan syarat kita sudah punya bekal ilmu akidah yang kuat dan yakin tidak terpengaruh. Iya. Tapi kalau ada yang bermanhaj salaf, walhamdulillah zaman sekarang banyak saudara-saudara kita mendalami ilmu Al-Qur'an, ya, Sahkah berimamkan orang yang berbeda akidahnya dengan kondisi mengetahui kondisi imam sebelum salat dimulai dua mengetahui kondisi imam setelah salat dimulai misalnya ada yang memberitahu baik ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Basrahihumallahul Taala dan beliau mengatakan kalau orang itu berbuat syirik maka kita nggak boleh menjadi makmumnya tidak boleh tapi kalau dia berbuat bid'ah namun tidak sampai tingkat kesyirikan, maka boleh. Maka boleh. Atau dia pelaku dosa namun tidak sampai tingkat kesyirikan, maka boleh. Makanya sahabat bermakmum kepada Al-Hajjaj. Anas bin Malik pernah sholat Al-Hajjaj sebagai imamnya. Iya. Tapi kalau bid'ahnya sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, ya contohnya orang-orang liberal atau sufi ekstrim tadi, nggak boleh kita bermakmum kepadanya, iya. Yeah. Uh, dan kita nggak harus tahu dulu, nggak harus nanya dulu imamnya, ya, yeah, itu memberatkan diri. jadi sebelum kita masuk ke masjid nggak harus kita nanya-nanya imamnya ini siapa, gimana akidahnya, gimana manhajnya nggak harus. tapi kita apa namanya melihat yang zohir saja, yang kita ketahui, iya. Yeah. Wallahu alam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.